Dusun Lubuk Beringin menjadi tuan rumah perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kecamatan Batin 3 Ulu. Kegiatan MTQ tersebut dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 7 hingga 10 Juni 2022. MTQ tingkat kecamatan yang ketujuh ini digelar di desa wisata Dusun Lubuk Beringin. Sebanyak 9 dusun mengirimkan kafilah terbaiknya untuk berlaga di ajang tahunan ini. 9 dusun ialah Dusun Sungai Telang, Dusun Timbulasi, Dusun Karapung, Dusun Laman Panjang, Dusun Buat, Dusun Muara Buat, Dusun Lubuk Beringin, Dusun Aurcino, dan Dusun Senamat Ulu. Sebelum acara pembukaan digelar pada sore 7 Juni 2022, para kafilah melakukan pawai ta'aruf. Dengan berpakaian Islam yang rapi dan serta berwarna-warni, para kafilah semangat menempuh rute pawai. Pawai tersebut dilepas oleh Rio Lubuk Beringin, Muhammad Al-Jubri. Di barisan pertama diisi oleh tuan rumah, yakni kafilah Dusun Lubuk Beringin, dengan diiringi para ofisial. Seluruh kafilah dari 9 dusun dengan semangat mengikuti pawai tersebut. Sampai di garis finish, para peserta pawai disambut oleh Camat Batu 3 Ulu, Nurdin Esos MM, dan juga rombongan. Didampingi para Datuk Rio yang siap melihat semangat para kafilah seluruh dusun sebelum berlaga. Senyum dan tawa serta semangat para peserta pawai terlihat saat melambaikan tangan ke panggung utama. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-7 tingkat Kecamatan Batin 3 Ulu tahun 2022 dilaksanakan di Dusun Lubuk Beringin. Ajang bergengsi tahun ini disiapkan Dusun Lubuk Beringin semeriah dan semaksimal mungkin. Terlihat dari megahnya arena utama dengan mengambil lokasi di wisata pemandian Lubuk Beringin. Kesan megahnya arena utama karena apiknya panitia MTQ dalam mendesain. Pada Isya, Bupati Bungo Haji Masyuri didampingi istri Hajah Ferawati serta Sekda Bungo Haji Mursidi dan rombongan tiba di lapangan utama dan disambut dengan tarian penyambutan oleh penari dari Dusun Lubuk Beringin. Oh,
Pembukaan MTQ ke-7 tingkat Kecamatan Batin 3 Ulu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Kegiatan yang disampaikan oleh Datuk Rio Lubuk Beringin. Dalam laporannya, Muhammad Al-Jubri menyebutkan lebih kurang 300 orang peserta dari 9 dusun mengikuti ajang tahunan tersebut. Ada 8 cabang yang diperlombakan dalam MTQ tingkat Kecamatan ke-7 tahun 2022, yakni Tahfiz Quran, Tilawah Al-Quran, Tartil Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Perlombaan Sholat Jenazah dan Rebana. MTQ ke-7 tingkat Kecamatan Batin 3 Ulu tahun ini mengangkat tema tingkatkan minat baca Al-Quran dan pemahaman serta pengamalan isi Al-Quran menuju masyarakat maju, sejahtera, serta menjadi masyarakat beriman. Yang ketujuh Batin 3 Ulu adalah yang pertama surat keputusan camat Kecamatan Batin 3 Ulu nomor 07 tahun 2022 tentang penetapan Dusun Beringin sebagai tempat penyelenggaraan musabaqah tilawatul Quran yang ketujuh tingkat Kecamatan Batin 3 Ulu Kabupaten Bungo tahun 2022. Yang kedua, surat keputusan camat Batin 3 Ulu nomor 10 tentang pembentukan penyedia penyelenggara musabaqah tilawatul Quran MTQ yang ketujuh tingkat Kecamatan Batin 3 Ulu di Dusun Beringin. Tema melalui MTQ yang ketujuh tahun 2022, mari kita tingkatkan minat baca Al-Quran dan pemahaman serta penyamaran isi Al-Quran menuju masyarakat maju, sejahtera, serta menjadi masyarakat yang beriman. C. Peserta. Peserta Dusun Beringin yaitu sebanyak 32 orang. Dusun Lawang Panjang sebanyak 37 orang. Dusun Artino sebanyak 45 orang. Dusun Buat sebanyak 37 orang. Dusun Morabuan sebanyak
40 orang. Dusun Timulasi sebanyak 38 orang. Dusun Sumetang sebanyak 47 orang. Jadi jumlahnya semuanya sebanyak 275 orang. Juara umum MTQ tingkat kecamatan ke-6, yakni Dusun Muara Buat, menyerahkan kembali piala bergilir kepada Camat Pati Tiga Ulu yang akan diserahkan kepada panitia, dan dilanjutkan dengan pelantikan Dewan Hakim dan Panitra. Bayar Dewan Hakim. Saudara-saudara, Ketua Dewan Hakim, Ketua Majelis Cabang dan anggota Dewan Hakim serta Panitia Dewan Hakim, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Batin Tiga Ulu tahun 2022. Sebelum saudara menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Hakim, Ketua Majelis Cabang dan anggota Dewan Hakim serta Panitia Dewan Hakim, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah? Bersedia. Kami ulangi, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah? Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, tidak sekali-kali menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan menjalankan tugas dengan jujur, cermat, dan bertanggung jawab serta penuh kesadaran dan pengertian, bahwa saya akan memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Logo Rimi 7 Juni 2022 yang terbaik dan yang terbaik. Pembukaan MTQ ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh Camat Batin Tiga Ulu, Nurdin, sebagai tanda diresmikannya MTQ tingkat kecamatan. Kemudian dilanjutkan dengan pasukan pengibar bendera dengan seragam putih mengibarkan bendera MTQ dan diringi dengan himne MTQ oleh paduan suara pelajar sekecamatan Batin Tiga Ulu. Pasti.
Bupati, hadirin dan undangan yang kami hormati. Pelaksanaan kegiatan musabaqah merupakan agenda rutin pemerintah dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, di Kecamatan Batin Tigaungu, MTQ merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menumbuh kembangkan semangat agar terus mendalamkan Al-Quran, terutama di kalangan generasi penerus. Maka pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam suatu keputusan bersama dengan nomor 128 dan 44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi umat Islam dalam rangka peningkatan pengamalan penghayatan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin Bapak Bupati yang kami hormati dan yang berbahagia semuanya yang kami hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musabaqah tilawatil Quran ke-7 tingkat Kecamatan Batin Tigaungu tahun 2022 yang akan mulai pada malam hari ini tentunya tidak hanya sekedar bermakna sebagai penyenggahan atau syiar Islam atau berhenti pada rutinitas berkala, tetapi mari kita selalu menghidupkan perasaan kita cinta terhadap nilai-nilai dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Selanjutnya, apabila kita telah memulai membangun kecintaan kita terhadap Al-Quran, maka kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tentunya, kita semua berharap kegiatan musabaqah ini hendaknya dihindarkan dari sifat-sifat rutinitas kita sendiri, bersemunya dan kehilangan makna yang dan ruhnya Al-Quran. Mari kita jadikan setiap penyelenggaraan musabaqah ini momentum yang mendorongkan untuk meningkatkan pengetahuan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Yaitu, maka kami mengambil sebuah tema di dalam musabaqah tilawatil Quran pada malam hari ini dengan melalui MTQ ke-7 tahun 2022. Mari kita tingkatkan minat baca Al-Quran dan pemahaman serta pengamalan isi Al-Quran menuju masyarakat maju dan sejahtera. Ujung acara, kafilah dari masing-masing dusun melakukan defile dan menyapa Bupati Bungo dan rombongan. Secara berjenjang ini jangan kita jadikan hanya kegiatan rutin dan seremonial belaka, sekedar membuat kegiatan tapi tidak ada maknanya. Padahal di sini kegiatan yang kita lakukan 3 hari ini, bayangkan cuma memang 3 hari pelaksanaan, namun persiapannya itu sudah jauh-jauh hari. Begitu juga para kafilah kita, mereka berlatih, mereka belajar, mereka mengasah keterampilannya untuk menjadi yang terbaik di musabaqah ini. Nah, tentu kita berharap para kafilah kita terus menguji kemampuannya, tentulah yang terbaik nanti akan menjadi juara. Musabaqah tilawatil Quran ini harapan kita Al-Quran ini membumi kembali dari dusun-dusun berlomba-lomba mengisi memakmurkan masjid itu. Kita sekarang senang membangun masjid, tapi kadang-kadang cukup sedih kita
melihat masjid itu tidak dimakmurkan. Nah, gampang bangun masjid itu. Kalaulah bangun masjid, Bismillahirrahmanirrahim, diletak batu pertamanya pasti jadi masjid itu. Karena orang dengan senang hati merelakan hartonya untuk pembangunan masjid madrasah itu. Nah, tapi bagaimana kita mencari generasi-generasi kita yang senang datang ke masjid itu, yang memakmurkan masjid itu. Nah, kita dorong kalau bisa makmurkanlah masjid-masjid itu. Anak-anak kita mengaji di situ kembali. Bulan puasa dibuat lomba. Kalau perlu di setiap dusun dibuat lomba. Lomba apa? Lomba tadarus di situ. Siapa yang hadir selama sebulan penuh, kajian penutupan gayo diberi hadiah anak-anak. Supaya mereka senang di masjid. Nah, dikasih hadiah datang dia. Jadi dilomba-lombakan Ariko siapa yang lama di masjid dari jam berapa sampai jam berapa. Baik Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selamat bertanding kepada para kafila, selamat kepada tuan rumah. Nah, karena tadi apa namanya ada pantun, kami nak baca pantun juga. Pantun yang pertama, bermain anak bermain di depan laman, laman bersih membuat nyaman. Mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman, pedoman bagi orang-orang yang beriman. Nah, dua pantun seiring, bersampan kita ke batin tiga ulu, berenang juga kita ke tepian. Jangan biarkan hari berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Nasi lemak enak dimakan, dimakannya bersama apa? Jadi ada apa berbeda? Al-Quran di rumah jangan disimpan, mari dibaca siang dan malam. Ini ada dua lagi. Pagi pergi ke luber, Selasa petang disambut penari, nan lemah gemulai. Hati siapa yang tidak merasa senang, pembukaan ETKI masyarakat, masyarakat datang beramai-ramai. Dan terakhir, dari Senaman Ulu ke Aucino, mampir juga ke Gelega Buto. Selamat kepada panitia segala, acara pembukaan sukses terselenggara. Demikian. Hari kedua pelaksanaan MTQ, para peserta mengikuti 8 cabang perlombaan, yakni Tahfiz Quran, Tilawah Al-Quran, Tartil Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, perlombaan sholat jenazah dan rebana. Panitia telah menyediakan tempat setiap cabang. Pemilihan lokasi di kawasan wisata Lubuk Beringin diapresiasi peserta. Peserta berharap MTQ ini berjalan sukses hingga akhir kegiatan. Anggapan saya sangat luar biasa lokasinya, Pak. Karena lokasinya di perwisataan dan juga lapangannya sangat luar biasa dan panggungnya juga begitu meriah dan pembukaan pun juga sangat luar biasa. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat dan Datuk Rio. Tiga hari berlalu, MTQ tingkat Kecamatan Batin Tiga Ulu yang ke-7 tahun 2022 sampai di penghujung acara. 9 Juni 2022 menjadi hari penutup kegiatan MTQ tingkat Kecamatan ke-7 tahun 2022. Dusun Lubuk Beringin sukses menjadi tuan rumah ajang tahunan tersebut.
terbukti dengan tidak adanya kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan penutupan dihadiri asisten 2 Sekda Bungo, Saiful Azhar, staf ahli bupati, para kepala OPD, camat, unsur Forkompimda, para Rio, tokoh agama dan masyarakat, serta undangan. Dalam sambutannya, Rio Lubuk Beringin Muhammad Al-Jubri, selaku panitia pelaksana, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bungo dan semua pihak yang sudah mensukseskan event tahunan tersebut. Mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak atau rombongan yang dari Marumo, apalagi dalam waktu hujan, tapi dia sempat juga datang ke Lubringin. Begitulah rindunya pemerintah Marumo terhadap kita yang ada di Batik Tiga Hulu. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Seterusnya kami mengucapkan terima kasih kepada peserta kapilah di 9 dusun yang berada di Kecamatan Tiga Hulu, masih aktif, masih hadir di acara dalam pembukaan ini, penutupan ini. Yang seterusnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tuan Hakim yang telah bekerja selama 3 hari dalam mensukseskan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Batik Tiga Hulu. Jadi perlu kami laporkan yang pertama bahwa peserta kapilah yaitu masih sehat, tidak ada yang sakit dalam melaksanakan kegiatan ini. Masih lancar, sehat, aman dan terkendali. Itu yang perlu kami laporkan. Yang kedua, kami melaporkan bahwa peserta kapilah itu lebih kurang 300 orang. Ini kebanggaan bagi kami Beringin. Kenapa? Sebelumnya di Kecamatan Tiga Hulu belum ada sebanyak ini kapilah yang hadir. Tapi alhamdulillah di tuan rumah Beringin banyak yang hadir. Sambutan dari panitia pelaksana. Selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu, yakni pembacaan juara dari setiap cabang perlombaan. Para pemenang lomba menerima piala yang diserahkan langsung oleh Bupati Bungo, dan dalam hal ini diwakili asisten 2 Sekda Bungo, Saiful Azhar. Keluar sebagai juara umum pada MTQ tingkat Kecamatan Batik Tiga Hulu ke-7 tahun 2022 adalah Dusun Muara Buat. Piala bergilir langsung diserahkan oleh asisten 2 kepada Rio Muara Buat. Mewakili Bupati Bungo, asisten 2 Sekda Bungo, Saiful Azhar, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan MTQ ke-7. Saiful Azhar juga mengucapkan selamat kepada para pemenang dan diharapkan kepada pemenang untuk meningkatkan kemampuan lagi dan nantinya akan mewakili kecamatan dalam ajang MTQ tingkat Kabupaten Bungo. Seiring dengan perjalanan waktu di akhir penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan ini, saya kembali menekankan
tentang pentingnya upaya kita bersama-sama untuk senantiasa melestarikan dan membumikan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan umat Islam di bumi langkah serentak Imbai Seayun Kabupaten Bungo yang kita cintai. Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan ini memang bermotif kompetisi dan telah menghasilkan qori dan qori'ah terbaik di berbagai cabang yang dilombakan. Akan tetapi kita semua tidak boleh melupakan esensi dari penyelenggaraan MTQ ini, yaitu meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran yang harus dinyatakan dalam bentuk memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengetahuan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan nyata sangat diperlukan sebagai pedoman kita dalam mengarungi samudra kehidupan yang sangat luas dan penuh dengan tantangannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, suksesnya penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan ini tentu tidak lepas dari peran seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia penyelenggara, ketua dan para anggota dewan hakim, pimpinan kapilah, qori-qori'ah dan ofisial yang serta mensukseskan kegiatan ini. Pemerintah daerah berharap MTQ ini bukan saja ajang kita berlomba mencari juara, tapi lebih dari itu, pemerintah daerah berharap masing-masing dusun berupaya meningkatkan bagaimana anak-anak kita, remaja-remaja kita menjadi anak-anak yang gemar membaca Al-Quran. Tapi tidak juga mesti anak-anak saja, orang tuanya juga harus menjadi orang tua yang gemar membaca Al-Quran. MTQ tingkat kecamatan Batin Tiga Ulu ke-7 tahun 2022 secara resmi ditutup Camat Batin Tiga Ulu Murni. Dia juga mengapresiasi atas terselenggaranya perhelatan akbar MTQ tingkat kecamatan ini. Raih juara MTQ ke-7 ini akan mewakili kecamatan Batin Tiga Ulu berlaga di MTQ tingkat Kabupaten Bungo. Kami menyampaikan kepada seluruh kapilah bahwa hari ini dan malam ini adalah hari terakhir kita dalam pelaksanaan musabaqah. Tentu di sini kami menyampaikan bagi kapilah yang hari ini mungkin mendapatkan prestasi yang sangat bagus dan mungkin juga ada yang belum mendapatkan prestasi, kami mengharap kepada kapilah jangan berhenti di sidang ini dan jangan juga putus asa di hari malam hari ini. Terus berjuang dan mengejarkan prestasi-prestasi berikutnya. Dan insya Allah kita masih bertemu nantinya di tahun yang akan datang, yaitu dalam kemungkinan bisa jadi di kecamatan Senaman Ulu dan bisa juga terjadi di Arjuna. Insya Allah pada malam hari akan dilaksanakan undian siapakah yang menentukan tuan rumah pada tahun berikutnya nanti. Din mengatakan kedepan MTQ ini akan ditingkatkan dengan menambah cabang perlombaan. Ia berpesan peserta yang belum berhasil meraih juara untuk terus berlatih. Dalam penutupan ini, alhamdulillah terlaksana dengan baik dan sukses. Dan terakhir kami menyampaikan kepada peserta yang jadi pemenang, raihlah kemenang itu, pertahankan prestasi yang direbut pada malam hari ini, dan kepada peserta yang belum beruntung,
itu bukanlah suatu hal yang tertunda bagi acara kita pada malam hari ini, tapi hal-hal ataupun juara ataupun pemenang ataupun terbaik masih ada di masa-masa yang akan datang. Karena itu kepada peserta supaya dapat meraihkan itu, belajar dan selalu tekun untuk menyampaikan cita-cita dan setiap cabang yang ada di perlombaan. Kita melombakan cabang NTQ di tingkat kecamatan ini ada 7 cabang perlombaan. Sangat banyak, dan insya Allah ke depan tahun depan itu kita akan tambah lagi cabang, yaitu ada beberapa datorio kita mengusulkan cabang Barzaji Marhaban. Jadi insya Allah ke depan kalau memang itu kita sepakati, nanti di tuan rumah tahun depan akan ditambah lagi cabang satu. Sesuai dengan aturan yang berlaku di NTQ, LPTQ, bahwa untuk pemenang di tingkat kecamatan ini belum mutlak mengikuti NTQ di tingkat kabupaten. Itu ada training, ya, TC sebelum kita menyelenggarakan kepada kabupaten. Jadi ada beberapa seleksi-seleksi yang akan kita laksanakan di tingkat kecamatan. Jadi juara pada malam hari ini belum tentu mutlak, ya, mengikuti kegiatan yang lebih tinggi lagi, yaitu di kabupaten. Pada pemuda dan pemuda ini, ke depan nanti kita akan membuat program, katakanlah kegiatan kaligrafi, nanti kita kirim tim kelebihan untuk mengadakan pelatihan, atau seperti rabana sekarang kita kirim tim atau pelatih untuk rabana, dan juga di segi teknis nanti kita adakan beasiswa ke depannya untuk meningkat prestasi adik-adik atau pemuda yang kegiatan itulah yang kami support untuk memajukan dosen Beringin lebih mantap, lebih maju arah ke depannya, dan kegiatan banyak.